Lihat. Wih. Di tengahnya kereta rangkaian warna-warni yang pastinya berkarakter. Wah, lihat teman-teman. Hari ini kakak masih akan mengajak teman-teman semua untuk bermain bersama kereta api Thomas beserta teman-temannya. Karena koleksi yang kakak miliki hari ini sangat banyak sekali teman-teman. Wah, ayo kita lihat satu persatu teman-teman. Wah, tapi di sebelah sini sudah ada gerbong yang terhubung teman-teman. Wow, lihat ada 4 gerbong yang sudah terhubung dengan salah satu kereta teman-teman. Ayo coba kita lihat kereta apa ini. Wah, kita jalankan terlebih dahulu teman-teman. Lihat, wow, kereta apa itu teman-teman. Kita lihat dan kita tengok dari dekat teman-teman. Wah, ternyata ini adalah kereta Ashima teman-teman. Wow. Sekali teman-teman, lihat kereta Ashima menarik keempat gerbong dengan sangat lancar di atas lintasan teman-teman. Wow, ayo kita ikuti perjalanan dari kereta Ashima ini teman-teman. Lihat kereta Ashima dengan sangat lancar menarik keempat gerbong teman-teman. Wah, lihat teman-teman, di sini sedikit sulit teman-teman, tapi kereta Ashima ini tetap berusaha untuk bisa melaju teman-teman. Wah, lihat kereta Ashima masih berjalan dengan sangat lancar di atas lintasan ini teman-teman. Wih, keren sekali teman-teman. Wow, ayo kita temani kereta Ashima ini dengan kereta api yang lain teman-teman, dan kita bantu kereta Ashima ini supaya dia bisa berjalan kembali. Wah, lihat di sini teman-teman, kakak sudah memiliki sebuah kereta api yang berbentuk kotak teman-teman. Wah, dan ini adalah kereta Crane Group. Wow. Wow, keren sekali. Kereta Crane Group, kita jalankan saja di atas lintasan teman-teman. Wah, lihat teman-teman, kereta Crane Group sudah berada di atas lintasan dan berjalan dengan sangat-sangat lancar teman-teman. Lihat, bentuk dari kereta Crane Group ini sangat kotak teman-teman. Wah, lihat di sini teman-teman, di perlintasan. Wow, di persimpangan ini selalu saja memakan korban teman-teman. Sepertinya kereta Ashima ini tidak sanggup untuk menarik 4 gerbong. Wah, ayo kita rakit ulang teman-teman. Kita rakit ulang, kita lepas 2 gerbong di belakangnya saja teman-teman, supaya kereta Ashima ini bisa berjalan dengan lancar. Dan 2 gerbong lagi kita hubungkan dengan kereta Crane Group teman-teman. Wah, lihat. Ayo kita hubungkan gerbongnya dengan kereta Crane Group. Wah, lihat teman-teman, di sini kereta hantu sampai keluar dari jalur teman-teman. Kita hubungkan kereta Crane Group-nya sekarang teman-teman. Wah, kakak kesulitan untuk menghubungkannya teman-teman. Sebentar, kakak akan hubungkan terlebih dahulu supaya kereta api bisa berjalan dan terhubung teman-teman. Wah, sulit sekali teman-teman. Hanya dengan menggunakan satu tangan terlihat sulit. Nah, sekarang kereta Crane Group sudah terhubung dengan 2 gerbong teman-teman. Ayo kita jalankan kereta Ashima ini teman-teman, dan kita jalankan juga untuk kereta Crane Group-nya. Lihat, masing-masing menarik 2 gerbong di belakang teman-teman. Wow, kereta Crane Group menarik gerbong yang berwarna hijau di belakangnya, dan begitu juga dengan kereta Ashima yang menarik 2 gerbong berwarna-warni di belakangnya. Wih, lihat teman-teman, kereta Crane Group masih berjalan dengan sangat lancar di atas lintasan teman-teman. Wah, lihat, kita tengok kedatangan kereta Ashima ini teman-teman. Wah, sepertinya kereta Ashima ini memiliki baterai dan kekuatan yang sangat bagus teman-teman. Dia berjalan dengan sangat kencang di atas lintasan. Wah, sepertinya kakak harus memberhentikan terlebih dahulu untuk kereta Ashima ini supaya tidak menabrak laju dari kereta Crane Group teman-teman. Kita biarkan kereta Crane Group ini masuk dulu ke dalam persimpangan teman-teman. Wah, lihat kereta Crane Group sekarang memasuki area persimpangan. Wah, ayo kita jalankan kereta Ashimanya teman-teman. Wah, lihat teman-teman, kereta Ashima sekarang sudah berjalan teman-teman. Lihat, jarak kedua kereta ini sangat jauh sekarang teman-teman. Semoga saja tidak tertabrak teman-teman. Lihat, memasuki area persimpangan. Dan, wah, bagian belakang dari kereta Crane Group ditabrak teman-teman oleh kereta Ashima. Tapi tidak ada kereta yang anjlok teman-teman. Wow, ayo kita temani
kereta Ashima dan kereta Krengku dengan kereta yang lain. Wah, di sini kakak sudah memegang kembali sebuah kereta yang berbentuk kotak. Tapi ini bukan kereta Krengku. Ini adalah kereta diesel, teman-teman. Wow. So, if I think about your feelings and not just my own, I'm more likely to share. Wow. Ayo kita hubungkan kereta diesel ini dengan gerbong, teman-teman. Wah, supaya semua kereta menarik gerbong. Wah, ayo kita rangkai dulu keretanya. Wah, lihat sekarang sudah terhubung dengan gerbong, teman-teman. Kita simpan di atas lintasan dan langsung saja kita jalankan kereta dieselnya. Wah, lihat teman-teman, kereta diesel juga ternyata bisa menarik dua gerbong, teman-teman. Wow, keren sekali, teman-teman. Kereta diesel melaju dengan sangat lamban ternyata, teman-teman. Wih, agak sedikit kesulitan kereta diesel ini dalam menjalankan misinya, teman-teman. Wah, tapi dia bisa melewati area persimpangan yang selalu saja menelan korban, teman-teman. Wow, selalu saja ada kecelakaan di atas persimpangan. Wih, lihat teman-teman, kereta Krengku mulai didekati oleh kereta Ashima, teman-teman. Wow, kakak harus kembali memberhentikan kereta Ashima ini, teman-teman, supaya kereta Ashima tidak menabrak bagian belakang dari kereta Krengku. Kita berhentikan terlebih dahulu. Kita biarkan kereta Krengku berjalan terlebih dahulu, teman-teman. Lihat, kereta Krengku mulai mendekati kereta diesel, teman-teman. Wow, lihat. Wah, di sini ada yang berhenti, teman-teman. Lihat, kereta hantu menabrak kereta Ashima. Wah, kakak harus menjalankan ulang, teman-teman. Ayo kita jalankan kereta Ashima ini, teman-teman. Lihat, kereta Ashima memasuki area persimpangan sekarang. Wow, disusul oleh kereta diesel yang kembali memasuki area persimpangan, teman-teman. Wah, lihat teman-teman, kereta Krengku-nya masih berjalan dengan sangat-sangat lancar. Dan lihat di sini teman-teman, kereta Ashima menabrak kereta Krengku. Dan lihat, kereta diesel pun menabrak juga, teman-teman. Lihat, sekarang semua tidak terkendali, teman-teman. Wah, lihat. Wih, kereta Ashima masuk ke jalur yang salah. Ayo kita berhentikan dulu, teman-teman. Wow, ketiga kereta api ini semuanya anjlok, teman-teman. Wah, kakak harus membetulkan satu persatu dari mereka, teman-teman. Ayo kita jalankan untuk kereta dieselnya. Dan kita juga akan menjalankan untuk kereta Krengku-nya, teman-teman. Wah, lihat teman-teman, kereta Ashima berada di jalur yang salah. Kakak harus menjalankan. Wah, sebentar teman-teman, terlepas gerbongnya. Kakak harus menghubungkan ulang, teman-teman. Kakak harus menambahkan satu lagi sepertinya, teman-teman, supaya bobot dari kereta Ashima ini terasa lebih berat, teman-teman, supaya tidak terlalu cepat berjalannya. Ayo kita jalankan kereta Ashima ini, teman-teman. Satu, dua, lihat. Satu, dua, tiga. Wah, lihat teman-teman, kereta Ashima sudah bergerak. Wah, dan ternyata ditabrak oleh kereta Krengku, teman-teman. Wah, sepertinya kereta Ashima ini kesulitan, teman-teman, menarik ketiga gerbong. Wah, sehingga dia sulit di area persimpangan. Lihat, dia menabrak tebing, teman-teman. Wah, tentu saja kakak sigap untuk menolongnya. Ayo lihat persimpangan sini, teman-teman. Wah, ternyata lancar, teman-teman. Tidak ada gangguan apapun yang mengganggu perjalanan dari kereta Ashima, teman-teman. Wah, lihat, kita tengok dari atas sini, teman-teman. Lihat. Wow, perjalanan yang sangat-sangat bagus dari ketiga kereta api ini, teman-teman. Lihat, kereta Ashima terhenti, teman-teman. Dan, wah, hampir saja ditabrak oleh kereta Krengku, teman-teman. Wih, keren sekali, teman-teman, untuk perjalanan kali ini. Sangat-sangat memukau dan sangat-sangat keren. Wow, keren sekali. Oke, untuk video kali ini kakak cukupkan dulu sampai di sini ya. Karena kakak akan kembali lagi untuk menghibur teman-teman semua di video selanjutnya. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel kakak. Kereta Rainbow, kereta warna-warni yang pastinya berkarakter. Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.